ini sudah kita buka ya, sudah kita buka seperti ini. Nah, ini sudah yang ini yang lama yang sudah mati ya. Nah, jadi dia menjepit sepertinya. Ini kita potong-potong tadi bambu yang kita potong-potong tadi. Jangan bambu yang kuat sangat ya, yang pedang-pedang. Kemudian ini kita cabut lagi. Kita tukar dengan yang baru. Ini yang lama, ini yang baru. Caranya juga seperti itu, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, posisikan dengan lurus ya, lurus nanti bila kita masukkan akan tenang. Nah, nanti setelah itu baru kita putar di atas sana. Oke, sekarang kita coba masukkan. Kita masukkan ya, ke atas seperti ini. Nah, pasti yang di atas ini ya, yang di atas ini biasanya kalau tidak ditaruh skru atau dipaku, dia akan bergoyang-goyang ya, ikut terpusing. Jadi saya ambil satu kayu ini, fungsinya untuk menahan agar dia punya belakang ini tidak berpusing, karena belakang ini tidak di skru atau dipaku. Kemudian saya akan masukkan yang baru ini seperti ini. Nah, sudah masuk ke trip dia atau ke lubangnya, kita pusing ke kanan. Kita angkat pusing ke kanan dan lampu sudah boleh menyala. Kalau keadaan sudah tidak boleh berpusing lagi, baru kita lepaskan. Nah, seperti ini. Jadi dengan alat ini sudah boleh, tidak perlu menggunakan tangga atau tidak perlu membeli tangga. Jadi kita cukup menggunakan satu bambu dengan satu kayu untuk menukar tiup lampu atau lampu neon ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan boleh dicoba untuk siapa saja yang mempunyai masalah seperti saya. Please.